Halo, kita balik lagi Coral Island ya. Bentar. Halo, welcome ya. Welcome Black Cafe. Pagi Black Cafe. Joko ulang tahun tanggal. Besok cerah ya. Nah, hari ini hujan. Salah. River Forest Lake. Dan nyari satu ikan legendaris lagi berarti nanti ya. Ini rank kotanya apa ya? Rank kotanya masih C ya. Warisannya naik sih. Ya.
Jadi kalau mau, kan aku mau beli luwak sama satu lagi apa itu? Sama lama ya. Kalau lama itu ternyata baru kebuka di kota Reng. Rank B Sukambing. Mas Pan hari ini ke TPS enggak sih kayaknya ya. Karena aku masih terdaftarnya kan di kampungku. Ntar aku nggak pulang kampung, masih di Jakarta. Nggak ngajuin juga aku pindah TPS, jadi ya udah nggak apa-apa. Punya banyak peti ternyata. Bisa aja deh daun tehnya ini. Coba mancing dulu ya. Yang mau tanya tentang Coral Island langsung tanya ke hostnya Panda. Welcome yang baru join ya. Coba pancing ikan legendaris di sini. Ikan tetorger, ikan langka sih. Semangat live-nya, terima kasih buat kaki snack hit. Dapat ketorgar. Ini adanya di musim summer sama fall sih, itu nggak bisa ini bahasa laut sama kulit goreng. Jangan lupa nyoblos bang, pagis, welcome pagis. Berapisan sisa kurang acar ya.
langka semua ya yang satu itu. Kita nanti lagi. Hujan terus ternyata di sini ya. Biasanya kalau hujan itu nggak kedengeran dari kamarku, ini kedengeran banget. Tadi hujannya deras banget ini. Plus ini petirnya. Ya hujan petir. Nanti tiba-tiba mau beli makan banjir lagi. Enggak, Jakarta sih aku, Jakarta, Jakarta Pusat. Berarti sama ya, Tangerang juga ya. Mungkin Jabodetabek sih hujan semua berarti ini. Rata berarti hujannya ini. Tapi menurutku di Jakarta itu udah kayak apa ya, kayak irigasinya itu udah benar-benar dibuat gitu. Jadi tiap tahun pasti ada digali lagi biar nggak banjir. Cuman nggak tahu ya kalau hujan terus kayak gini tetap banjir apa enggak. Tapi udah 2 tahun nggak banjir kayaknya, dari 2022-23 nggak banjir, nggak pernah. Tapi 2021-20 itu pernah di sini. Ini game PC apa HP, Bang? Ini game PC, tak bisa sendiri. Jadi ini gamenya bisa dimaininnya cuma di PC, Xbox, sama satu lagi PS ya. Belum bisa di HP. Semoga kedepannya bisa di HP lah ya, karena ini gamenya keren. Gamenya jadi gamenya itu baru rilis full itu akhir tahun kemarin, itu baru rilis full. Awal rilis itu 2022, itu early access kan. Nah baru rilis full itu 2023 akhir tahun kemarin. Terus kemarin ada info itu bakal bisa main online. Nah kalau main online kan kayaknya lebih enak pakai HP gitu, pasti lebih rame yang main. Ya gitulah ya, semoga developernya mendengar. Thank you.
Game ini menceritakan tentang apa, Bang? Apakah seperti Minecraft? Lebih seperti Harvest Moon sih sebenarnya. Jadi kita berkebun, beternak, memancing, menangkap serangga. Cuman cerita intinya itu kita menyelamatkan kota. Jadi kotanya itu awalnya itu peringkat A. Nah, jadi kota peringkat A itu banyak turisnya, banyak turis, banyak wisatawan. Sementara lama-lama kotanya turun gara-gara ada perusahaan pengeboran minyak di sekitarnya. Akhirnya banyak tercemar, banyak minyak tercemar gitu, pantainya tercemar. Akhirnya peringkat kotanya turun jadi E. Nah, kita di sini menyelamatkan kota dari E ke A lagi. Nah, ini Karen sama Karen ini dari perusahaan Pufferfish. Pufferfish itu yang perusahaan pengeboran minyak itu tadi. Nah, kita bisa membersihkan pantai. Nanti lama-lama menyelamatkan apa pantai hilang nanti minyak-minyak di pantainya. Terus kita kasih persembahan ke dewi, ke sesajen gitulah namanya, di sini sesajen namanya. Biar hutannya makin balik pulih lagi hutannya gitu. Jadi ini gamenya game developer orang Indo ya, orang Jogja developernya. Ini dia lagi membagikan brosur mau mencalonkan menjadi wali kota baru, ini si Karen ini. Baca apaan tuh? Lupa Fervis mau jadi wali kota nih brosurnya. Silahkan Pak Connor wali kotanya. Makanya kamu tahu soal ini kan kamu. Yaudah deh, kita pikirin lagi nanti ada yang bisa dibantu. Nah gitu ya. Jadi dari dialognya itu kelihatan kalau kayak Indonesia. Terus penduduknya juga ada yang namanya Joko, ada Dinda gitu. Apakah karakter utama masih jomblo? Iya, masih jomblo. Di sini bisa nikah juga kalau hatinya udah full semua sih ya. Ada heart eventnya juga ini. Jadi ada yang bisa dinikahin yang lajang-lajang ini kayak Alia, Alis, Charles ini kalau kalian karakternya cewek. Eva, Lea, masih yang tulisannya lajang-lajang ini bisa dinikahin. Terus selain ini kita bisa nikahin duyung juga. Jadi di sini kita bisa menyelam nanti kalau pohon karangnya udah pulih semua, kita bisa berubah jadi duyung. Nah, duyung ini kita ada yang bisa dinikahin juga, ada Dinali sama Putri Miranjani. Terima kasih sudah follow. Cuma di versi sekarang belum bisa nikahin duyung-duyungnya. Harus nunggu update berikutnya gitu katanya, baru bisa nikahin dulu. Terima kasih IC. Nama gamenya Coral Island ya, Coral Island, Pulau Coral. Panda Zen, kita nggak bisa ngomong. Ini kalau mau lihat jadi duyung aku bisa tunjukin. Ya, kerajaan Merfolk namanya ya. Kerajaan duyung di sini. Kita berubah jadi duyung. Cuman yang duyung ini kayaknya masih fiturnya masih belum lengkap.
Cuman ini agak harus nyelesain event-eventnya dulu baru bisa berubah jadi duyung ini. Oh, udah kebuka semua ini ya. Teleport-teleportnya udah kebuka semua. Mainnya di PC apa di laptop? Aku mainnya di laptop. Mainnya di laptop ya. Aku lagi nyari serangga dulu karena ada misi persembahan serangga. Cuman kalau hujan apakah serangganya nggak muncul kali? Berarti ini game belum full version, kayaknya belum ya, karena nanti di bulan April, infonya bulan April itu bakal ada update terbaru, jadi bisa nikahin duyung-duyungnya mermaid, bisa online gitu juga infonya sih ya, cuman aku belum tahu bener apa enggak ya, itu info dari streamer-streamer lain soalnya. Aku belum pernah masuk ke penginapan sini kayaknya. Ini Alice ya, yang mengelola penginapan ini si kembar Alice sama Suki namanya. Itu ya mungkin karena hujan di sini. Kabur dia. Bisa banget nyari serangga. Emang serangganya langka sih ya, serangga langka yang kita cari. Dokter Yuri ya. Mentaris penuh. Thank you.
Udah didonasikan, jual aja lah. Cuman di sini agak lebih modern daripada Harvest Moon. Contohnya kayak ini ada yang namanya sprinkle. Sprinkle ini menyiram otomatis. Sama orang-orang sawah ya, karena ada kalau nggak pakai orang-orang sawah nanti tanamannya dimakan sama gagak, nanti ada burung gagak memakan tanaman. Tong ini kemarin buat apa ya? Memproses buah atau sayuran menjadi minuman. Oh. Menumbuhkan jamur, batang kayu itu menumbuhkan jamur. Cuman aku nggak tahu sih dia harus pakai apa batang kayunya, apakah tumbuh jamur sendiri. Jual semua ya produk-produknya. Tambang aja lah. Kita nyari batu dulu buat dijual. Jadi cara kayanya harus kencang banget itu. Ntar aku nyari kayu dulu. Lalang hantu. Di sini agak susah dapetin duitnya di sini. Deh, petirnya kencang banget. Petirnya kencang banget ya. Kedengeran nggak di live? Kedengeran nggak? Kita nyari osmium. Osmium ini yang paling tinggi ya harganya. Kalau di Harvest Moon PS1 itu kan ada namanya Mistril yang warna biru. Nah ini kalau di sini namanya osmium. Osmium ini yang buat upgrade peralatan ke tingkat paling tinggi. Cuman kalau dijual harganya juga paling mahal di sini. Osmium Orange.
sini ada monster juga, cuman selama nggak diserang halo, monsternya welcome ya, nggak nyerang balik sih. Welcome Rafira. Lumayan dapat banyak kayaknya ini aku aspirinnya. Welcome yang baru join ya. Jadi di sini aku lagi main game namanya Coral Island. Coral Island, pulau koral lah ya. Ini game mirip Harvest Moon. Dan developernya orang Indo, dari Jogja developer game-nya. Game apa? Coral Island namanya. Coral Island. Apa yang 44 ternyata masih 44. Ya, dapat jutangnya kita cari. Ada batu osmiumnya. Hujan deras banget di sini. Petirnya kedengeran nggak sampai live. Enggak ya. Biasanya kalau hujan nggak kedengeran sampai kamarku kan. Ini kedengeran hujannya.
Hujannya, petirnya sampai kedengeran sampai kamar. Biasanya nggak pernah sampai kedengeran. Jadi aku nggak pernah tahu biasanya hujan apa enggak. Ini sampai kedengeran, deras banget berarti. Tidur aja enak lah. Bisa live sambil tidur nanti. Kalau 11 paling malasin sih. Mana nggak ada batunya lagi. Oh ini di sini. Saya tahu yang diindah waktu. Emang ini ya, siapa yang biasa tidur di sini? Mimpi apa ya kalau tidur sambil nonton live? Aku skip aja langsung lantai 15. Nah itu ketahuan ya yang suka tidur ya. Ada aku langsung skip aja ke lantai 20. Sudah mulai muncul lava-lavanya di lantai 20. Lantai 1 sampai 19 berarti masih. Normal lantainya. Mancing sarden bang, nggak ada sarden, cuma di musim winter. Musimnya winter, mancingnya di lava. Kamu udah dapat webser belum? Belum dapat aku. Hiu putih itu adanya di musim apa itu? Karena di apa namanya, di sesajennya itu nggak ada sesajen hiu putih, jadi aku nggak terlalu nyari hiu putih sih ya. Oh musim semi 1-15 ya, oke deh. Nanti aku coba cari deh. Udah tinggal 10.
Bentar, coba aku baca dulu. Ngeri kak energinya. Kita sampai batas maksimal ya. Sampai batas minimal ini. Jual dulu deh. Sepertinya fosil ya. Oh, ini peridot belum digunasikan. Hujan juga di gamenya, ya gamenya hujan juga. Udah di game hujan, di sini hujan juga. Tepat 25.000 lumayan. Bentar, aku coba lihat ikan ya. Aku baca-baca dulu. Kalau udah ada pet naga udah nggak bisa atup dari town hall ya. Gini, jadi pet naga itu sebenarnya kayak skin aja ternyata ya. Pet naga itu skin. Jadi harus atup dulu pet dari town hall, baru habis itu dipasangin skin naganya. Ini bisa dilepas, ini lepas baju. Nah, bisa kan, bisa dilepas. Jadi tetap harus adopt dulu, baru habis itu dipakaikan lagi gini. Jadi gitu ya, tetap harus adopt dulu. Ntar aku baca-baca. Si naga itu nganggur di peti, nggak tahu menakan. Jadi tetap harus apa adopsi dulu, baru habis itu dipakaikan. Baru tahu, nah kan? Ini yang nonton terus aja baru tahu. Bentar aku lihat dulu ya. Yang ada di spring dulu, aku cari ikan yang ada di spring. Hiu putih ya, great white shark. Oh iya, 1-14. Oh, musim summer. Hiu putih itu musimnya summer. Musim summer ya, jadi nggak bisa. Di sini banyak banget itemnya, jadi aku harus baca-baca. Kalau nggak baca-baca bingung aku. Harus sambil baca ya. Tebunya udah tumbuh. Ini dimakan gagak satu. Kalau tomcat udah kayaknya belum. Kalau tomcat belum kayak. Ada tomcat juga ya. Ini yang buat game bener-bener ya. Cerah ya, aku keluarin aja hewannya. Nonton sambil turun, nah kan kebiasaan. Jadi bisa dilepas-lepas ya itu skinnya.
Kayaknya aku nanti beli pohon, pohon apa namanya, pohon yang musim summer kayaknya aku tanam dulu. Ih, terbang dia, burung puyuh terbang malah dia. Nanti aku cek lagi deh ya, Tomcat di autopotter. Autopotter itu gimana itu? Itu yang ngelus-ngelus otomatis ya? Di lab yang bisa auto ngelus, nah iya harus ngelus-ngelus otomatis ya, harus berarti harus isinya udah R semua ya. Nah, telurnya tuh di lab ya, harus riset, itu agak susah kayaknya ngumpulin bahan-bahan sama duitnya agak mahal-mahal, nanti deh ya. Sama pengumpan otomatis juga ya, jadi nggak perlu aku kasih makan sendiri gini. Itu yang mana? Itu apa? Itu yang mana? Ntar aku salat dulu bentar deh ya. Makanan dong itu jerami. Ntar aku tinggal makan bentar. Aku taruh sini dulu ke telurnya. Ntar aku sholat dulu ya. Lanjut lagi ya. Bentar. Ini kan dia udah panen ini. Oh, belum. Kenwall 940 malam. Hmm.
bisa mon Kak Ser, welcome Kak Rose, Kak Sherly, Kak Intan. Welcome ya yang baru join. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose. Makasih ya, makasih. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Masih pada tidur nih, kirain aku udah paling telat tadi. Nah, padahal udah telat, ternyata banyak yang lebih telat lagi. Dar perak, biji perunggu, pemberi makan otomatis. Aku pengen ini sih ya. Baterai aku punya, sari partikel perak kayaknya punya. Jerami, kepingan. Ingatkan waktu dulu tapi ya. Pengen buat ini tapi duitnya kurang 1000. Kang, item-item di lab itu buat apa sih? Nggak pernah bikin, bingung. Ini ada, bentar, kalau dilihat sebenarnya ada fungsinya, kembangan peralatan. Jadi mesin suhu ini kita bisa beli sih sebenarnya, mesin suhu di toko itu, apa namanya, di toko hewan itu. Jadi kayaknya ini nggak terlalu penting nanti karena udah punya pemberi makan otomatis. Nah, pemberi makan otomatis jadi kita nggak perlu ngasih makan nanti, harusnya gitu sih ya. Jadi nggak perlu memberi makan, pembeli otomatis. Nah, ini juga nggak perlu. Yang guna yang mana? Ini pemberi makan guna semua sih sebenarnya. Pemberi makan otomatis yang nggak terlalu guna mungkin komputer pokok ini ya. Membuka resep komputer pokok dengan fitur belanja online. Komputer, jadi kita bisa mengetahui serangganya di mana, pencarian. Kalau kalian, ya udah jalan-jalan aja nanti kalau gitu. Nah, kalau kalian mau nyari serangganya jalan-jalan, ini nggak penting komputer. Tapi kalau mau nyari serangga tertentu atau nyari ikan tertentu, nah kalian butuh komputer ini. Terus kalian install komponen menangkap. Nah, nanti di dalam komputer itu terdeteksi serangga ini ada di lokasi mana, ikan ini ada di lokasi mana gitu. Nah, jadi tinggal datang aja. Ini kalau kita nggak baca buku sih ya, tapi kalau kita lihat dari buku sebenarnya bisa baca buku aja. Udah main year berapa? Baru 1 tahun ini. Baru tahun kedua, musim semi tahun kedua ini. Kalau peti otomasi ini, jadi kalian nggak perlu masukin. Misal masukin sampah ke alat daur ulang, nanti kan jadi kompos atau jadi kepingan. Nah, itu nggak perlu kalian masukin satu-satu, cukup sampahnya masukin ke dalam peti ini. Nanti otomatis jalan sendiri mesinnya. Cuman petinya harus ditaruh di samping mesin daur ulangnya. Kalau orang-orang sawah ini kayaknya namanya orang-orang sawah terhebat, harusnya dia bagus sih orang-orang sawah ini. Aku coba nanti deh ya, biar nggak perlu pasang banyak orang-orang sawah.
gitu deh ya. Tetapinya jadi males-malesan kalau otomatis semua. Ya namanya modern ya, zaman sudah modern Kak Rose. Tiga jam. Nah ini baru datang si Eva. Berkedok modern lah. Sama-sama Kak Di. Berkedok modern. Aduh. Aksen welcome Kak Intan ya tadi ya. Musim semi atau musim panas, kayaknya aku udah nanam pisang nggak sih? Pisang rem kayaknya udah. Rambutan alpukat udah belum ya? Aku malah bingung udah aku tanam belum. Lesi ini udah. Kayaknya mangga sama persik dulu deh. Ya kan panennya di musim panas, cuman harus aku pisang udah ya. Aku sendiri bingung yang udah aku tanam apa, yang belum apa, saking banyaknya. Karena kebanyakan ini. Ini ada apa ini? Ambil imbalan. Oh batu permata udah semua ini, batu permata angin ya. Kita punya topi. Kayaknya kalau habis sesajen aku ngelengkapin ini kali ya. Artefak lawas ini apa? Oh, koleksi hiu ada di sini ya. Jual aja lah yang udah aku sumbangin, jual. Ini benih liarnya udah 8 sih bisa aku tanam. Halo, welcome ya. Beda-beda lagi nih sih. Welcome Kak Hinda. Terima kasih adminnya. Ntar aku tanam pohon buahnya di sini ya. Ini aja apa aku lupa ini aku apa yang udah aku tanam di sini. Pagi Kak Hinda. Tunggu berbuah baru ingat nanti. Nah itu benar. Ini pisang. Oh ini udah berbuah ternyata salak. Oh ini salak, pisang. Ini apa ya? Ini nama gamenya Coral Island. Kak Ninda, pisang emang khas bentuknya, iya. Yeah. Salak, pisang.
ingat ke TPS masing-masing. Nah, itu yang mau coblos ya. Jangan lupa ke TPS. Tanaman buah sih ya. Rambutan, mangga, durian, buah naga. Buah naga kayaknya punya nggak sih? Buah naga, apel, lemon, almond, kakao. Aku pengennya pilih dia kak, dianya pilih yang lain. Waduh. Oh ini buah naga aku punya sih. Oh cukup 5 di antara berapa ini? 8 ya. Kita cukup persembahkan 5 dari 8 ini. Udah lama nggak recokin Bang Panda waktu mau recokin dong. Kayaknya ini salak, ini apa tadi, pisang. Gak bisa aku ketikin lagi sih, antara rambutan sama durian sih. Udah aku nyari serangga dulu deh, bentar aku nyari serangga dulu. Ini apa ini? Ini baru ini. Ada yang mau buka bisnis baru di sini kah? Oh, ini ada baru ini ke sini. Daerah sakral. Baru ini, kemarin belum ada kemarin. Tiba-tiba muncul loh. Kebuka pas naik level ya mungkin. Eh apa emang aku nggak tahu ya? Kayaknya tadi pagi awal main kan aku kesini juga, nggak ada kayaknya itu. Ini buat ritual apa ini? Operapian. Serangga buat di mana? Serangganya buat di persembahan. Buat ritual. Ini ya di kuil ini. Nah ini ada serangga kumbang harimau sama ngangat wija. Kurang dua itu aja sebenarnya aku. Itu serangganya susah banget nyarinya. Giliran udah dapat pun belum tentu dapat serangganya ya. Dia musim semi malah ini apa namanya, berjemur ya. Dan ini banyak promo modal tinta kelingking loh. Ya dia mendukung sih biar nggak banyak yang golput, makanya dia promo kayak gitu. Malah bagus nggak sih promo gitu?
Itu artinya mendukung biar nggak banyak orang yang golput. Marketingnya, nah, walaupun pasti habis nyoblos langsung dihilangin. Ambil momen ya, lelang sembah. Undang Herbalis. Lari, lari. Ya ini nggak bisa patel, kayaknya ini yang aku cari. Hilang 100 lagi. Di sini emang bisa adopsi kayak nikah gitu, bisa ada opsi kayak nikah gitu kan, bisa nikah di sini, bisa nikah ya. Jadi misal ini kan ada yang tulisannya lajang-lajang, ini bisa dinikahin yang lajang-lajang. Kalau main versi cewek berarti yang cowok ini ada lajang-lajang. Nah ini udah 6 hatinya. Joko ulang tahun. Bisa kelihatan nggak? Oh nggak ada yang di opsi bang, bukan adopsi. Ya aku bilang opsi kan tadi. Yang pertama adopsi ya. Ini pelukis ya, si Pipa. Punyaku udah nikah sama Luke. Nah, udah nikah sama Luke. Luke itu yang mana tuh ya? Udah tahun keberapa itu punya? Nah, namanya Kak Tia. Kak Tia. Oh, ini ya Luke ya. Wis. Oh, dia yang jual alat-alat dapur dari yang berduit. Pemilik toko ya si Luke itu. Ini pengen Rafael yang pemalu itu. Aku malah jarang sosialisasi sama penduduk di sini. Kebanyakan nyari misi-misi. Oh, ini ngangkat jucanya. Ngangkat jucanya dapat akhirnya. Ngangkat juca dapat ya. Tinggal kumbang harimau. Harus realistis ya Kak. Waduh Kak Hidjai. Bentar aku lihat ulang yang kumbang harimau itu di mana.
Boleh tahu nama game-nya Coral Island, Coral Island. Kak Ayaya. Tambahnya plus 8 ya sekarang. Pas masih pacaran diajakin dinner ya alun-alun. Wih. Di sini realistis banget ya. Ada pacaran juga. Berarti itu kayak cutscene heart event gitu ya. Aku aja nggak tahu heart eventnya di sini. Iya, ternyata ada main kayak gini. Jatuh lagi akhirnya. Nah, main dong Kak Ida tuh. Cari tahu juga dong Bang Panda biar carinya berwarna. Aku ngincernya mau ini, mau si mermaidnya sama Putri Wiranjani ya. Tapi belum bisa nikahin mermaid di sini. Nunggu update berikutnya baru bisa. Ya, lewat lagi tuh. Ini bukan sih tiger beetle-nya, kumbang harimau. Genjernya nggak masuk di Nurul. Aduh. Satu lagi ya. Aku teleport deh, teleport ke sini. Cuman nanti kalau sempat di akhir nanti aku nikahin ini deh ya. Di akhir sebelum kalau udah lengkap semua, coba aku sama Eva ya nanti ya. Sama Eva. Cuman aku melengkapin persembahan sama apa namanya museum dulu itu susah banget itu. Gak tahu apakah bisa selesai apa enggak ya persembahan sama museumnya. Ya nggak bisa lagi. Ya auto save atau harus manual save jadi bisa recall gitu. Save-nya itu cuma bisa di save kalau tidur. Jadi nggak ada auto save gitu. Nge-save-nya kalau tidur. Kalau kayak tadi itu teleport, jadi kebuka teleportnya itu makin banyak kita ngelakuin persembahan sesajen ke Dewi. Nah, nanti makin kebuka itu nanti teleportnya. Kalau menikah beda save file, jadi nggak bisa aku beda save file yang bisa, harus aku copy manual. Jadi dari folder save nya aku copy, nah baru deh bisa beda save file gitu. Ya udah nggak ada kumbangnya, padahal tadi ada di sini dia. Iya, daripada ngulang mending save-nya aku copy. Inventaris penuh ya, aku nyari makan hewan ternak jadi nggak perlu beli. Ya
kayaknya udah nggak ada ini. Biar banyak opsi. Jadi nanti aku copy sampai semua karakternya ya. Beda Sevan, beda karakter nanti yang dinikahin. Paket dehidrator kak bisa? Oh itu bisa. Oh oke. Oh baru tahu aku dehidrator ya. Bisa ngeringin rumput jadi jeram. Oke deh. Biar dapat ceritanya. Nah benar. Terus nanti diupload jadi VT ya. Aku pengennya gitu cuman males. Nantilah ya. Event nikahan aja ya yang diupload ya. Betul. Terima kasih 1996. Sudah donasi ya, jual semua udah donasi. Sama lagi malas ngedit padahal banyak momen. Bener. Mana itu rumputnya, aku simpan di mana? Ini ya serat ini ya. Ini satu-satunya yang punya apa namanya, ada tiangnya dia. Daripada nggak kepake ini dehidratornya. Oh gitu bisa ternyata. Bentar. Salahnya kayaknya nggak usah aku jual, aku jadiin ini. Mana tadi? Halo, welcome ya. Halo Kak Siel, terima kasih adminnya. Kayuku cuma tinggal berapa ini? Tinggal 900-an ya, sementara batu punya banyak banget. Ini batu gak kupake. Dehidrator masuk ke wishlist. Oh, Kak Hida kayaknya main juga ini ya. Udah beli Kak Hida. Awalnya aku nggak paham alat-alat ini ya. Terus banyak yang udah main dijelasin, ini dehidrator, ini tong, terus ini buat apa, toples. Selai buah ular. Oh, salah itu buah ular ya. Bukan wishlist itu yang nyata, Bang Panda. Wishlist itu yang nyata lagi. Ternyata aku perlu buat banyak dehidrator ini. Garam laut lagi ya, pakainya garam laut. Translate banget dari snake fruit. Bahasa Inggrisnya snake fruit ya. Ini bahasa Indonesia jadi buah ular.
Nama gamenya Coral Island Origami. Ntar aku nyari rumput di sini deh. Halo, welcome ya. Waalaikumsalam Bang Hobi. Terima kasih udah mampir Bang Hobi. Ini petugasnya ini. Ada shift-shiftan juga ya itu ya. Iya sih, kalau nggak ada shift-shiftan capek sih ya. Kak Serloy. Oh iya, Play Cafe, jangan-jangan ketiduran ini Play Cafe. Terima kasih Bang Hobi, korunnya tuh korun dari Bang Hobi. Pagi Kak Made. Ini jalan. Mas Nongol bentar ya, langsung ke TKP. Oke Bang Hobi, hati-hati di jalan. Semangat Bang Hobi. Sorry kemarin pas mau mabar malam Jumat mendadak AFK, nggak apa-apa. Aduh, karena namanya juga masih sibuk ya. Gantian kan minggu kemarin aku yang sibuk, minggu ini Bang Hobi yang sibuk. Kita nunggu mabar sampai lengkap terlima. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Hobi. Ulat. Sudah didonasikan belum? Ini termasuk yang aku terakhir dapat kemarin ya. Kak main apa lagi selain Coral? Aku baru main Harvest Moon sama Coral aja sih. Baru Harvest Moon yang PS1 itu Back to Nature sama Coral Island.
Sama aku nyoba Palia, ada game baru namanya Palia ya, masih early access, masih gratis itu Palia. Cuman belum aku mainin, baru install aja itu. Belum pernah aku mainin. Wih, makasih ya, makasih Kak Mati Trisna. Dapat berapa? Wih, dapat 100. Game apa yang early access? Palia namanya, Palia. Itu game baru sih, masih gratis. Cuman downloadnya harus dari web, jadi belum ada di Steam. Aduh, cekukan lagi. Jadi belum ada di Steam gamenya. Harus downloadnya dari web, kait ya. Di Steam ada, cuman belum bisa di download. Masih bisa, baru bisa dimasukin ke wishlist, tapi belum bisa di download. Minum dulu, habis lagi airku. Nanti deh. Ya, coba dicek dulu. Banyak banget saripati api ini. Nah, kita malam-malam ke museum dulu. Tidur ya. Wah, banyak nambah. Eva, Lea, Messi nambah satu. Dapat 6.000 ya. Lewat fotonya kemarin. Hmm.
Ntar aku coba cek ikan yang cuman ada di musim spring ya. Angelfish. Kualitasnya udah osmium, tapi kok ada yang emas satu ya, perak satu. Kayak koral juga ya grafiknya kelihatan. Nah itu leci, oh ini leci ternyata. Leci sama alpukat. Pisangnya belum tumbuh. Iya bisa online ya. Cuman aku belum sempat main sih. Selai bulu ular. Kok selai ya jadinya? Bingung aku makin banyak kerjaannya ini. Kita keluarkan dulu tuh. Jualin dulu deh. Kerjaan ini. Nah, udah banyak yang main ternyata di Nintendo Switch. Oh gitu. Berarti di PC-nya belum ya, yang dari PC-nya ya. Masih nggak ada ya Alpukat. Selai jadinya sih. Acar ini dia dapetnya dari mana ya? Di sampai lihat community di Discord ya. Kalau dikasih rumput di depan kandang besoknya pakannya nggak bakal berkurang. Aku berkurang. Aku taruh rumput, pakannya tetap berkurang, atau balik lagi pakannya? Belum buka lagi ini. Tapi kadang berkurang, kadang enggak sih ya. Aku pernah nggak berkurang juga, cuman kadang berkurang, kadang enggak. Nggak tahu juga sih. Rumputnya habis, rumput yang di depannya habis. Pakan yang di dalam berkurang. Jual aja lah leci sama alpukatnya, bukan bahan persembahan ternyata. Ini juga ini. Selai
Kalau acar itu dari mana acar? NPC-nya bisa di-give, bisa NPC-nya bisa di-give. Sebenarnya kalau di-give itu makin nambah nanti hatinya. Itu acarnya masukin sayur ke tempat bikin selai. Oh, sayur bukan buah-buahan ya. Harus sayur ya. Bener sih, aku masukinnya buah-buahan jadi acar ya. Kalau buah-buahan jadi acar. Buah-buahan jadi selai. Kalau sayur jadi acar gitu berarti ya. Oke deh. Buah-buahan jadi selai, sayur jadi acar. Salah berarti aku. Lobaknya jangan dijual bentar. Makasih infonya ini Kak Teya. Kalau jamur itu pakai apa jamur? Nah ini kan batang kayu menghasilkan jamur seiring waktu. Nah ini apakah aku harus meletakkan sesuatu ke sini atau cukup ditungguin aja nanti keluar jamur sendiri? Jamur cuman buat bahan masak aja sama pakai alat yang itu. Ditaruh satu jamur nanti bakal kedobel di. Oh gitu, harus naruh satu jamur ternyata ya. Jamurnya aku jualin lagi. Mana buat banyak lagi aku. Salah. Ini susu L dombanya udah L ya. Susu dombanya udah L, waktunya ke persembahan lagi ini. Nah, telurnya belum. Oke, terima kasih infonya Kak Tia. Cari lagi bang jamurnya. Langsung aku jual-jual lagi jamurnya. Mas Pan pamit dulu ya, mau siap-siap kalau. Oke, terima kasih BKV, semangat ya tuh tugasnya. Wih, hati-hati di jalan. Jalan lumbung pers keju terbuka. Nah, 1, 2, 3, 7 tambah 6 13 14 dan 14 sih harusnya mapnya udah kebuka lagi ini mapnya. Pandazen kok kayak gini gambarnya ya? Besoknya ya? Oh besoknya, oke deh. Kita nyari serangga dulu di sini. Karena aku baca itu 14 ya, 14 kali persembahan yang komplit nanti kebuka deep forest. Deep forest itu buat nyari hardwood, kayu keras. Jadi si Patty ini dia sadar kalau ada yang berubah dari willnya ya.
Halo, welcome ya. Welcome, Bang Gara, Bang Yens. Terima kasih nih ya. Halo, Bang Yens. Lagi nyari serangga. Cuman gak ada ya pagi-pagi. Porsel disewakan. Pagar lindung nilai. Nah, aku pengen beli pagar ini sih. Mas Pan gak nyoblos? Enggak sih ya Kak Titi. Cuman nantilah ya, kalau udah kaya. Jadi pagar, ayo, ayo. Aduh. Ini pohonnya belum tumbuh ya. Ada aura hijau-hijau ini di sampingnya. Kok aku nggak lihat serangga apa-apa? Ya, kabur lagi dia. Bisa jadi karena cuaca berangin. Oh iya sih, cuaca berangin ya. Oke deh, kalau cuaca berangin jarang yang keluar. Benar sih ya. Ini ada satu pohon lagi ya. Kayaknya ini aku pindah sih. Di sini nggak menghasilkan lagi baterainya. Thank you.
vibrator. Bentar, oh tadi aku lupa, aku mau jadiin acara. Aku lupa-lupa terus. Loba jangan dijual deh. Simpan deh, aku simpan, aku jadiin mati semua. Oh iya, loba acar ya. Kalau buah-buahan jadi selai, kalau yang kakak dapat di bawah laut juga bisa dimasukin ke dehidrator, lumayan naikkan. Iya, kalau itu udah tahu sih ya, yang kayak kerang-kerang gitu ya, kalau itu di warisannya udah C, tapi kotanya belum naik-naik. Yang serat ini aku baru tahu, yang serat ternyata serat bisa jadi pakan juga ternyata. Ntar aku sarang lebah juga ya, berarti ya sarang lebah itu kan ngubah bunga jadi madu, lumayan untung sih ya, cuman prosesnya agak lama, 2 hari prosesnya. Mana sarang lebah tadi? Butuh biji perunggu aku. Oh, tebu ditaruh di press keju. Oke, tebu ya. Ini aku punya banyak tebu sih. Di sini ada butum nggak sih? Nggak ada butum di sini, Kak Titri. Di sini adanya raksasa, walaupun raksasa yang bentuknya nggak kayak raksasa ya. Mana itu orang-orangnya? Jadi mereka nanam sendiri, mereka punya kebun sendiri si raksasa ini. Raksasanya nggak bisa dimintain tolong, nah nggak bisa kayaknya. Tapi di sini kan udah otomatis semua, udah mesin-mesinnya udah banyak yang otomatis. Oh, pada ngumpul di rumah Shiften mereka. Nah ini masih rapat mereka ternyata. Ada satu lagi yang belum ketemu kayaknya. Ini ya masih ada 01. Jadi ini masih ada satu raksasa yang belum ketemu. Raksasa yang nggak kayak kursi raksasa ya. Raksasanya mini lah. Masih dalam masa pertumbuhan. Nah ini pulu-pulu ini dari Upin Ipin. Oh, misinya emang belum ya, berarti nunggu update berikutnya, berarti emang belum bisa ya, emang belum bisa ternyata. Nunggu update berikutnya. Sebenarnya salah sih aku naruh petinya ini. Harusnya aku buat peti itu 4, masing-masing itu produk musim semi, musim gugur, musim panas gitu. Tapi semua aku campur.
Udah aku ke tambang dulu deh. Ke gua ya, nyari osmium, osmium ore. Lumayan ini apa namanya, buat nambah duit. Kapan nikah? Lama Kak Titui. Kapan nikah? Kurang apa aja, jarang ngomong sama penduduk ya. Jarang ajak ngomong sama penduduk. Iya si koralnya. Halo, welcome Bang Lucky. Nah, diusir nggak tuh? Nggak bakal diusir. Beda nggak kayak Harvest Moon? Orang Harvest Moon aja nggak nikah, nggak diusir kan? Ada Bang Lucky nih, satu Harvest Moon. Berarti suka-suka Anda ya, nikahnya mau suka-suka. Nggak ada saingannya juga. Kalau di Harvest Moon kan ada saingannya. Jadi kalau nggak kita nikahin, nanti dia nikah sama cowok yang lain. Kalau di sini kan nggak kita nikahin, nanti dia nunggu. Pun set habis menunggu yang enggak pasti. Nah, menunggu yang enggak pasti. Kalau di Harvest Moon kan masing-masing cewek itu ada pasangannya sebenarnya kan ya. Jadi kalau enggak kita nikahin, nanti dia bisa nikah sama yang lain. Kalau di sini enggak ada. Atau ada ya, cuman aku yang enggak tahu ya. Jadi PTN lebih manusia kalau aku. Tapi yang kayak gitu cuma Harvest Moon PTN kayaknya. Harvest Moon yang cewek bisa nikah sama Kai, bisa nikah sama Kai. Aku udah ada itu yang event nikah sama Kai. Terus event kalau misal aku tolak sama Kai, nanti kayaknya kayak gimana. Udah ada di VT-ku. Jadi udah ada itu. Udah aku nikahin semua kalau PTN yang versi cewek itu. Jadi udah nikah sama Grey, sama Dokter, sama Cliff, sama Rick, udah semua. Gak tegaan banget, gak tegaan banget ditolak Kak. Waduh. Karena buat konten ya. Jadi aku tolak walaupun cuma hakim. Wih, ini pakai perasaan banget ya mainnya. Yang event PTN ketemu anjing liar itu cuma sekali ya. PTN aku malah gak pernah ketemu anjing liar sih. Yang di PTN. Yang cewek pernah, cuman itu event nyarik. Jadi event nyarik itu salah satu syarat biar bisa nikahin Rick itu harus manggil anjing liar, nanti Ricknya datang, dia yang nyelamatin. Tapi kalau yang versi cowok aku malah nggak pernah manggil anjing liar karena males ngeluarin hewan gitu. Yang BTN nikah cerai tapi koral gak rapi. Karena BTN gampang, ada safe state-nya dia.
sama save-save-nya bisa kita pilih. Kalau di sini nggak bisa save, nge-save-nya nggak bisa pindah-pindah gitu, nggak bisa banyak save langsung, jadi harus di copy-copy save-nya, harus copy manual dari folder game-nya. Jadi agak ribet. Nantilah ya, kalau pas waktunya udah mau nikah-nikah, baru aku buat copy-copy nanti. Aku cari event nikah-nikahnya aja nanti. Di sini banyak banget ceweknya. Kayaknya perlu banyak save-savean kalau mau. Oh gitu, baru tahu. Gimana Bang Lucky? Yang BTN di summer dan winter selalu ada badai. Iya, selalu ada badai. Pasti ada badai itu. Cuman badai itu bisa dihindarin dengan cara save state ya. Dengan cara save state. Di sini nggak ada badai, di sini ada badai, ada badai. Karena aku lihat di webnya, cuacanya itu ada 4, berangin, hujan, cerah, blizzard sama storm. Blizzard sama storm itu kan sama-sama badai artinya ya. Cuman satu itu badai angin, satu badai salju. Gue nggak ada paceklik season, masih paceklik lagi. Itu cuma ada di Jawa itu masih paceklik. Kesel banget BTN pas nikah si cowok masih pakai topi biru andalannya. Gimana maksudnya? Oh, pas nikah itu walaupun pakai jas tapi tetap pakai topi ya. Nikahan pakai topi. Nah ini Kak Titi itu keselnya sama si Cliff, dia nikah nggak pakai jas sendiri dia. Tapi kalau Cliff nikah sama An, tapi kalau aku main versi cewek, Cliff nikah sama karakter kita, nah dia pakai jas, tetap pakai jas Cliffnya. Si dokter tetap pakai stetoskop, si Grey tetap pakai topi. Saya summer tahun kedua di BTN jarang ketemu badai. Iya, karena badai itu random ya, jadi sifatnya acak, kadang ada kadang nggak ada, tapi kemungkinannya tetap ada kemungkinan terjadi. Kalau badai Krispatih masuknya apa? Ini lagi badai Krispatih. Nyanyi nanti dia. Daripada Kai pas nikahnya ungu-ungunya mencolok. Jasnya sampai ungu-ungu semua ya kalau Kai itu. Winter badainya bisa 2 kali berturut-turut, bisa 2 kali 3 kali berturut-turut juga bisa. Kemarin siapa ya yang pernah itu, kayaknya Bang Effendi kayaknya yang pernah sampai 3 kali berturut-turut badai. Ya gitulah ya, namanya benar-benar acak badai itu, tidak bisa diprediksi. Langsung tidur aja. Nah ini pernah ini ya, Atea.
dapat berapa sih? 73 ya. Kalau ini cuma satu lagi gitu. Namanya juga roda kehidupan. Nah, kadang badai, kadang cerah, kadang hujan. Event badai di gunung itu buat ya, nambah cerita aja. Iya bener, buat cerita aja itu. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Event badai di gunung itu cuman event aja dia, nggak ada kelanjutannya. Hujan nggak bang di sana? Hujan? Sekarang nggak kedengeran sih hujannya. Cuman tadi awal main itu jam 4 terus banget sampai petirnya, gledeknya kedengeran sampai kamarku. Biasanya nggak pernah kedengeran loh kalau hujan. Baru ini aku hujan dari subuh. Nah sama berarti. Tadi ada yang dari Tangerang juga itu hujan. Aku Jakarta Pusat. Berarti rata, iya kayaknya rata sih seluruh Jakarta, kayaknya rata. Soalnya terus banget hujannya. Jakarta Utara, oh Jakarta Utara malah baru mulai hujan ya. Lah, padahal aku Jakarta Pusat deket loh, padahal ke Jakarta Utara malah Jakarta Utaranya baru mau hujan ya. Terima kasih sudah follow. Libur ya, libur Kak Vin. Kalau bisa ini pemilunya 2 putaran biar liburnya 2 hari nanti. Waduh. Terima kasih Andi Kulhan. Ngarep.com. Padahal dari malam geluduk-geluduk tapi gak hujan-hujan. Ya liburnya nambah lagi 1 hari kan ya. Bapak nggak dapat diskonan, aduh. Ini kesempatan emak-emak pada belanja ini ya. Habis nyoblos, nunjukin tinta jari yang ada tintanya dapat diskon ya. Dapat diskon Valentine, wah aku nggak tahu. Ini banyak diskon berarti hari ini ya. Diskon coblosan, diskon Valentine. Liburin diri aja sendiri aja, aduh on paid leave, aduh kita cuti aja berarti ya. Motivasi pemilu cari diskonan, waduh ini Kak Fitri ini sama Kak Finagi sama ini pikirannya berarti. Beli tinta sendiri Bang Pan terus celupin, nah itu bisa jadi. Ini ada-ada aja ini intinya Kak Finaki. Udah habis lagi stamina aku. Bisa jadi dia nggak ngeblas sama beli, tapi beli tintanya doang. Nah itu sama kayak yang dibilang Kak Finaki ya, beli tinta sendiri. Waduh. Oh iya Kak, beda ya tintanya ya.
dijual di Shopee lagi nih. Tinda pemilu. Kai maksudnya apa? Kalau Summer mau ngobrol sama Kai, kita harus ke in malam hari. Oh, enggak harus. Siang hari itu bisa juga. Karena Kai itu kan dia siang hari ada, oh, tapi enggak bisa kita ajak ngobrol ya. Karena siang hari Kai kan jualan. Bener sih, malam hari di in bisa itu, malam hari di in. Jam 8. Kai ada di in. Tapi kalau belain beli pinta uang tapi nggak nyoblos seniat itu. Niat banget. Emang nyari diskonan aja itu. Tidur dulu deh. Selai buah ular. Kalau ngajak ngobrol terus, cewek PTN bisa naikin warna hatinya juga. Bisa, bisa. Nggak perlu dikasih hadiah, diajak ngobrol terus. Ini kenapa ini? Oh, ini kebuka ya akhirnya deep forest-nya ya. Bener itu, diajak ngobrol terus aja kebuka. Nanti hatinya naik gitu. Deep forest-nya kebuka. Cuman agak lama sih ya. Jadi kayak itu namanya afinitas, poin afinitas ya. Makin sering kita ajak ngomong nanti naik nanti dia. Ngaruh juga emang Pantai Zen. Deep Forest itu lewatnya mana? Lewat sini ya? Lewat sini bisa. Kayaknya beda map ya itu ya. Gak kelihatan dari sini. Mas Pan gak pengen coba mabar The T4? Oh iya tadi The T4 itu ya. Aku lihat yang lain sih itu samping kiri pintu masuk tambang. Oke deh, makasih katnya. Wah, banyak banget ini tebunya. Harus pakai pemanen otomatis ini. Ada mesin panen otomatis di sini. Emang semua serba otomatis ini. Serba otomatis semua di sini. Cuman harus riset dulu di laboratorium. Harus riset dulu. Yang manen tebu udah jompo. Nah, bener kalau kita sendiri yang manen ya. Nunggu-nunggu. Nunduk-nunduk gitu. Punggungnya langsung besoknya nggak bisa gerak itu punggungnya. Kangen Harvest Moon BTN bang, waduh welcome loh mas. Nanti ya pas puasa aku main Harvest Moon BTN lagi nanti. Encok punggung. Mana tiap hari lagi ini panen tebu nanti. Hmm.
ada pabrik gula, ada bukan pabrik gula sih namanya, ini mesin press keju namanya, buat sirup. Ya kalau di sini, ini buat gula, pakai wine mill jadi gula, pakai mesin press keju jadi sirup. Puasanya tanggal 11 Maret. Aku malah belum tahu puasa tanggal berapa. Tapi Maret sih, bener Maret, yang bener Maret. Inventaris penuh. Duit 500 di awal, main diapain? Disimpan buat beli kanjang atau langsung buat beli bibit. Buat beli bibit langsung Kak Dana, kalau itu Harvest Moon kan maksudnya ya. Welcome si Lara, terima kasih adminnya. Maksudnya Harvest Moon kan ya Kak Dana ya. Aku ngirim oalah doang, kena filter. Kena filter, sorry ya. Tapi panen tiap hari aku juga lagi lah. Gak nyoblos. Enggak. Tentang ini jadi apa ya nanti tentang? Kentang jadi acar juga ada ya kan, acar kentang. Itu kentang gede kali kentangnya. Ini masih kentang biasa di sini. Belum nanti ada giant crop. Kemarin siapa yang ngasih tahu ya giant itu? Jadi nanti ada tanaman raksasa nanti. Cuman itu kalau tanamannya nggak pernah kita panen. Selama satu musim kita biarin itu kali ya, aku nggak tahu sih. Kalau aku beli bibit Kak biar bisa nambah penghasilan dulu. Benar, kalau tadi itu Harvest Moon kan atau koral tadi maksudnya Kak Dana. Aku juga bibit sih pasti, walaupun Harvest Moon ataupun koral. Jadi awal main itu pasti beli bibit dulu. Inventaris penuh. Coba Mas, nanti ya musim, aku cuman nggak tahu itu harus musim apa. Ini Harvest Moon itu pertama main beli lobak gitu, beli lobak, terus nanti di lobak 2 sama timun 1 kalau nggak salah dapat itu. Ngumpulin keranjang dulu, baru habis itu nanti tanggal 10, kalau bisa sebelum tanggal 10 itu beli domba. Nah gitulah ya, nggak mau keluar rumah padahal udah beli rumah buat outdoor. Kenapa ya, rumahnya pasti udah upgrade. Aku nggak tahu sih, malah petku malah keluar terus. Kayaknya tergantung kita adopsi pet apa ya, tergantung kita adopsinya pet apa, mungkin gitu sih. Nah ini udah komplit. Terbuka tong. Tanaman gua ini agak susah. Masakan aku nggak pernah masak lagi di sini. Serangga siang.
Waduh Smoky. Kalau fermentasi ini pakai apa? Tahu nggak Kak T ya? Ini mumpung ada yang tutor ya Kak Tia, ini produk fermentasi itu dari acar, oh dari acar tadi terus dimasukin kemana acarnya? Harus ada alatnya ya. Saya bikin pagar untuk ayam di luar kandang, pagi-pagi kok bisa keluar sendiri ayamnya. Oh, harus farming level 10, waktu aku belum level 10 lagi, masih lama berarti ya. Ya udah aku jual-jualin aja dulu acara-acara. Pagar untuk aku kurang tahu sih ya, kalau pagar ayam aku karena nggak pernah naruh ayam di luar, jadi semua hewan ternakku selalu aku taruh di dalam kandang, makanya aku nggak terlalu tahu kalau bisa keluar sendiri ayam-ayamnya ya. Hari ini live sampai jam berapa? Sampai jam 7 kali ya, nanggung ini. Kita selesaiin dulu satu hari ini. Mengubah buah atau sayur menjadi jus buah atau kopi. Oh, kita bisa naruh buah sama sayur di dalam sini, jadi nggak perlu aku jual. Dan rangka grand opening KPPS. Jus kentang, siapa yang mau jus kentang ini? Waduh, emang bukanya jam berapa itu yang nyoblos? Bukanya jam berapa TPS itu? Waduh, ini banyak banget ya tebu. Berarti aku perlu banyak tong ini, perlu banyak tong ya. Tebunya nggak jadi aku jual ini. Ada yang bilang jam 7, ada yang bilang jam 8. Yang bilang jam 8 itu biar datangnya telat, jadi dia nyoblos pertama. Biar nggak ngantri itu. Kalau kakak masukin beras ke juicer, jadinya sake harganya. Lumayan juga tuh juicer itu yang di mana itu juicer itu alat masak ya berarti ya. Tong oke deh, masukin beras ke tong. Beras berarti aku harus pati ya. Bingung ini, di sini banyak banget yang bisa dilakukan di sini ya, sampai bingung aku. Mungkin ini mainnya pakai bahasa Inggris jadi agak beda ya. Juicer berarti bahasa Inggrisnya juicer ya. Bahasa Indonesia jadi tong namanya. Bingung. Iya kan bingung ya. Main biasa main pakai bahasa Inggris, di sini bahasa Indonesia malah jadi bingung.
Alnot nggak tuh? Ini aku namain viewer-viewer di sini ini. Beberapa viewer aku namain di sini. Ini sisa dua lagi. Aku buat lama sama luwak sih, cuman harus tone rank-nya B ya. Harus naikin ke B dulu. Oh, udah 745 ini. Udah 745 ya. Harus naikin ke B dulu, baru kebuka kan ya luwak sama lamanya. Kayaknya satu serangga tadi, serangga yang siang tadi, kumbang Harpolus. Kalau udah dapat kumbangnya, harusnya kebuka sih ini. Aku harus buat tulang. Cin mayones. Fresh keju-nya mana mungkin fresh keju. Hydro. Napung enggak luwak sama lama? Oh, 20. 30 kah? Nanti deh ya. Ini udah jadi aja nih, satu. Wih, ngurus kebun sampai jam 12 sendiri nih. Ini pintu nggak mah nggak perlu si gerbang ini, nggak dipakai kudanya. Udah cukup dipanggil aja ya, karena aku fokus nyari serangga. Awalnya kan niatnya nyari serangga, jadi nggak pakai kuda daripada naik turun kuda. Kan nggak bisa kan ya nangkap serangga sambil naik kuda. Ya. Udah kapur nggak bisa ditangkap lagi. Kayaknya itu si kumbang itu yang aku cari. Ini kalau mau pakai kuda di sini ya. Kita naik kuda lah, ini udah dibilang nggak pakai kuda. Kudanya mahal tapi kayak nggak terlalu berguna. Lah, baru tahu. Waduh. Jadi kuda itu bisa dipanggil pakai peluit kuda, nanti datang dia. Kudanya datang lewat
teleport ya, mesin teleport, nanti kudanya bisa datang ke situ. Pikir kayak BTN cuma dua di kebun aja manggilnya. Enggak, kuda bisa di kota kudanya. Kayaknya kumbangnya adanya di tadi sih, di tempat tadi gitu, kumbangnya. Jadi aku harus balik lagi ke tempat tadi. Nih aku panggil kuda, nanti dia keluarnya, nah dia keluarnya dari tempat teleport kudanya. Ya kumbangnya nggak ada lagi. Kayaknya setelah aku dapat kumbang itu harusnya bisa selesai nih, bisa naikin peringkat kota ke B nih kumbang itu. Laboratorium tutup. Telat. Ini nanam apa ya ini? Pisang udah, karena kayaknya aku belum punya. Tapi alpukat, alpukat, salak, satu lagi apa? Satu lagi alpukat, salak, pisang. Oh leci, alpukat, salak, pisang, leci. Jadi rambutan, karena belum punya aku. Mangga persik udah tadi ya, apel sama zaitun nanti lagi. Kedelai kak bisa jadi tempe, oke itu kedelai ya. empat kali dua empat puluh delapan aja lah ya. Oke, kita nanam banyak-banyak ini.
kita panggil kuda, dia teleport, kudanya bisa teleport sendiri. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Novasa. Ya, ada surat. Dapat resep. Game apa namanya? Coral Island ya Kak, no, November. Main di PC ya, bener mainnya di PC, belum bisa di HP ya. Gamenya baru bisa di PC, Xbox sama PS, sama PS. Jadi belum bisa di HP. Yang aku tahu kudanya bisa diajak teleport juga. Iya, bisa diajak teleport juga. Tapi dia bisa teleport sendiri kudanya. Nah, dia bisa menyiram otomatis. Sama-sama Kak November. Harus digali dulu ya. Cuman ini nanti aja aku tanam nanti. Ntar kita buat sprinklernya. Nggak ada kepingan lagi. Wah, kok kepinganku habis? Perasaan aku punya banyak kepingan. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Perasaan kepinganku banyak loh, kok habis. Buat apa ya kepingan? Oh, buat peti, lupa aku. Peti ya, peti kepingan. Perasaan cuma buat dua. Halo, kepingan. Welcome ya. Terima kasih adminnya, pengamat. Itu yang dijadiin nama sapi, bener. Jadi sapi. Dipin kawin lagi, aduh kawin lagi. Dia yang kangen, waduh. Siapa tuh Bang Arnold? Oh tadi tebu bisa dimasukin ke sini ya, lupa aku. Jadi sirup tebu nanti.
gula, tebu jadi gula, jadi sirup, banyak banget ini tebu. Jadi apalagi ini? Kecepatan gerakan 10%, kecepatan gerakan 10%. Oh, ada buffnya di sini. Kita minum gula nambah buff ya. Bang, males aku main koral sambil live. Nge-lag banget ya Bang Arnab ya. Sabar ya Bang. Aku tanam rumput dulu. Harus banyak nanam sih ini biar level bertaniku naik jadi level 10. Karena nggak disemangatin sama ketua perkita waktu. Sampai jam 8 enggak, sampai jam 7 aja ini. Lamaan sampai jam 8. 4 jam jadinya kalau sampai jam 8 ya. Aku sampai lupa bisa teleport malah jalan ke sini. Peringkat level 2 kapan kebuka? Level kedua itu harus lupa aku pengalaman. Antara menyelesaikan persembahan atau pertanian level 6 atau pertanian level 6. Nanti pertanian level 10 atau apa ya? Ada sprinkle level 3 nanti ada lagi. Jadi harus ngelengkapin levelnya. Tadi persembahanku udah level 14 ya, jadi aku bisa ke sini kayaknya. Kan bukan di sini. Deep Forest itu maksudnya lewat mana? Lewat sini ya. Udah kebuka Deep Forestku, Bang Arnold. Nggak tahu lewat mana ini mau ke sana. Oh, lewat sini ya. Oh, sama aja. Oh, ada kebuka jalan baru ternyata di sini ya. Oh, lewat sini, lewat sini.
ada farming kayu keras. Ini ada tambang juga ini. Itu di mana? Lihat mapnya dong. Ini di putih-putih ini banget, mapnya nggak kebuka mapnya, ya putih-putih di sini. Lurus lewat bunga-bunga tadi. Mapnya putih-putih ya. Oke. Tadi kan aku kesini. Oh, ada bunga-bunga di sini. Tapi kirain nggak ada jalan, pantas aku putar balik tadi. Bisa kesini nggak kudanya? Nggak bisa kayaknya ngangkut. Oh bisa, cuman agak jauh. Coba aku yang dari sini ya, dari sini bisa nggak? Doain aja Bang Pan, aku upgrade dikit PC ku mumpung istri juga lagi butuh sesuatu. Waduh, istrinya yang butuh malah Bang Arnold buat upgrade PC, gimana tuh? Oh ini masih ketutup, yang di sini masih ketutup ya, yang sebelah sini. Kayaknya harus menyelesaikan persembahan lagi baru bisa kebuka. Ya, terus pulang. Oh bisa dipecahin, bentar. Ada kunang-kunang. Tapi pakai bom berarti ya. Kalau istri nggak butuh sesuatu nggak bisa ambil duit. Cuman gitu aja ya, tinggal dua kali pukulan hancur. Udah dipecahin ternyata. Kemana ini? Jauh banget jalannya. Oh, cuman pemandangan ya. Apakah aku bisa mancing di sini? Nggak bisa. Kamu di sini. Cuman buat pemandangan. Kok geletek, geletek. Gimana Bang Arnold? Pancingnya ya? Ya, kunang-kunang. Ini hutan tempat ini sih. Kalau apa namanya? Kalau festival menanam pohon nanti lewatnya hutan itu, ke hutan itu nanti. Kita balik deh. Balik. Kayu kerasku udah banyak sih, 66.
3 menit lagi sih. Sumpah lihat Bang Pan main koral, aku jadi semangat main koral. Nah semangat, ayo semangat Bang Arnold. Nyoblos di bank hari ini. Nah, enggak, aku di kos aja hari ini. Karena kalau mau nyoblos itu kan harus sesuai lokasi kan ya. Sementara lokasi tempat pemilih itu di kampung. Dan aku nggak ngajuin pindah lokasi. Kalau masih proses nggak bisa tuh. Ini harusnya aku bisa muat 5 sih. Kakak perantau, iya bener perantau aku. Malah naik ya. Sebenarnya kan bisa aku nyoblos di sini, cuman harus ngurus surat-surat dulu. Nah itu yang buat males ngurusnya. Kalaupun mau pulang liburnya cuman sehari, jadi kayak nanggung sehari balik, sehari balik sini lagi, mana perjalanannya 6 jam lagi ya. Naik kereta itu 6 jam. Naik bis ya kira-kira 6 sampai 7 jam lah ya. Entrepreneur earn 500.000, 500k poin. Peternakan level 8. Pertanian. Kayaknya aku perlu buka gudang sih, perlu bangun gudang. Nah sama ya, nggak ngurus surat-suratnya. Jadi kita cuman memanfaatkan liburnya aja, memanfaatkan liburnya aja, yang penting libur, seneng. Ini tebu panen tiap hari. Udah, kayaknya sampai sini dulu deh live ini ya. Karena udah 3 jam. 3 jam pas ini. 3 jam lebih 1 menit. Oke deh, terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap. Terima kasih nih Kak Thea udah dibantu ditutorin, ini banyak dibantu. Masih gelap Bang Pan, masih subuh kok udah itu mendung Kak Vin itu. Udah 3 jam ini ya. Kita lanjut besok lagi ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat liburan yang mau nyoblos, semangat, semangat ngantrinya, hati-hati di jalan. Bye-bye semuanya.